Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel IGame teman-temannya. Seperti biasa di video ini kita akan melanjutkan gameplay dari game Warnet Live versi terbaru 2.8 ya teman-temannya. Yang dimana di video ini kita akan menyelesaikan misi terbaru dari chapter ketiga part ke-1. Oke, nah jadi untuk misi yang pertama teman-teman ya, kalian harus ke kota kedua terlebih dahulu. Nanti kalian ketemu yang namanya Pak Meon teman-teman ya. Nah, si Pak Meon ini adalah calon wali kota baru guys. Oke, perkenalkan, nama saya Meon. Saya adalah calon wali kota baru di kota ini. Saya akan berusaha semampu saya untuk membuat kota ini lebih maju dan membantu memakmurkan seluruh warga kota ini. Tolong pilih saya di pemilihan wali kota yang akan diadakan sebentar lagi. Sebagai hadiah, ini saya akan berikan kamu 100 gold. Ceritanya kita nih disuap. Bersyukur lo dikasih hadiah sama bos gue. Lah siapa juga minta ya teman-teman ya. Nggak lihat dia gold kita dia ada berapa. Jadi teman-teman ya, untuk misi pertama ini kan kita tuh biasanya bayar ya, bayar duit, bayar SP, bayar gold. Tapi sekarang tidak ya, kita malahan disuap sama wali kota baru nih, calon wali kota baru si Pak Meon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk misi pertama kalian ke kota 2, nanti harus temuin NPC yang bernama Pak Meon di sini, sang calon wali kota baru. Nanti kalian disuap sebanyak 100 gold ya. Apakah itu besar atau kecil menurut kalian gimana? Mungkin bagi kalian yang susah ya itu besar ya, tapi bagi aku wah murah banget. Enggak ya teman-teman, canda. Nah untuk misi kedua kalian harus ke pagi hari teman-teman ya. Lompatnya ke waktu pagi hari. Nanti misinya itu ada di tengah sini teman-teman ya. Nanti namanya adalah anak emas ya. Oke, aku skip time dulu ya. Time skip anjas. Oke, time skipnya ke pagi hari ya. Lompatnya ke pagi hari dulu. Nah ini kan sudah pagi hari ya. Nanti NPC-nya itu keluarnya dari lewat kota 2 ya. Orangnya itu anak emas ya teman-temannya. Bukan bapak ini ya, ini bapak emas ini. Nah yang di belakangnya ini anak emas ya nih teman-temannya. Nih anak emas nih. Aku nggak tahu ini hubungannya sama Pak Meon apa. Mungkin nanti kita tahu ya hubungannya, soalnya kenapa ya kan setiap di NPC itu kan berhubungan ya. Nah oke, nanti dia ke kota tengah, nanti kita tanyain oke, apa sih maksud dia ini dari NPC baru ini guys, si anak emas. Nah sehabis dia nyampe di sini kita tanyain ya seperti yang ngomong tadi. Hai kakak, ini pertama kalinya aku melihatmu di kota ini, salam kenal ya. Oke, pertama kali. Oh, kamu ternyata pengusaha warnet baru di kota sebelah ya. Oke, pengusaha warnet kota baru. Oke, boleh bantu aku nggak kak? Buset, baru kenal udah minta bantu. Aku salah satu fans Napos dan aku mau beli persembahan untuk kuburannya. Oke, ada fans Napos pula rupanya. Tetapi aku nggak ada SP. Bolehkah aku kasih SP nggak? Ini bocil ya teman-teman ya, bocil lemas tapi minta SP ya. Oke, kita kasih SP ya. Dia mau beli barang untuk persembahan ke Napos ya. Karena Napos kan itu pahlawan kayaknya di kota ini. Mungkin ya teman-teman ya. Makasih ya kak, sekarang aku bisa beli toilet yang banyak untuk kuburan Napos. Siap bocil. Ini aku kasih gold kak sebagai tanda terima kasih. Oh, dikasih gold. Siapa tahu kakak mau beli persembahan juga untuk kuburan-kuburan pahlawan yang lain. Oke, teman-teman. Oh, ini jadi kita bakalan bayar SP guys. Buat kalian yang gak ada SP siapin dulu ya. Nanti kalau kalian kasih SP ke anak emas kalian bakalan ditukar sama gold ya. Goldnya itu 20 gold mungkin tadi aku lihat ya. Ya teman-teman ya 20 gold ya. Oke. Nah jadi misi kedua kalian harus ke tengah sini. Nanti kalian temuin anak emas di siang hari ya teman-teman ya. Nah untuk yang misi ketiga, by the way teman-teman aku cuman masih nyelesain misi yang ketiga tadi. Tapi gamenya ini guys, mic aku tuh di videonya tuh nggak masuk. Jadi aku ngulang lagi videonya. Jadi untuk misi ketiga nanti kalian ketemu cewek ya teman-temannya. Ceweknya itu di kota kedua sebelum kalian ke kuburan kan itu kan belok tuh. Nah kalian pas dilurusnya nanti itu ada NPC yang gendernya cewek ya teman-temannya, berpakaian punk. Aku lihatnya tadi ya, tapi kalau salah lihat maaf juga ya. Mataku rabun ini sudah. Oke, nah NPC-nya itu keluarnya dari sini ya kalau nggak salah ya, bukan dari situ ya. Dari sini ya teman-teman ya. Soalnya kenapa aku tuh nyari-nyari ya di video sebelumnya itu malah nggak ketemu NPC barunya. Nyari-nyari lewat rupanya lewat sini bro. Oke. Oh kayaknya bukan keluar dari sini. Sorry guys, keluarnya dari sini berarti memang. Nah bener-bener aku yang salah lihat. Sorry. Woi. Nah cewek emo. Oh emo bukan pang emo. kamu punya aura yang baik. Buset. Boleh nggak minta bantuanmu? Minta bantuan semua ini sama kita. Aku ingin sekali membeli peti emas, namun aura tempat itu terlalu mencekam dan tidak cocok denganku. Buset. Bisa kayak gitu. Bisakah kamu membelikan peti emas itu? Oke. Oke, beli peti emas ya teman-temannya sebanyak 4 buah. Jadi kalian kalau peti emas ini harus ke toko sulap ya teman-temannya. Toko sulapnya ini ada di sini ya, yang warna ungu nih. Nih di sini nih, Supernatural Store. Toko sulap atau apa ini? Toko gaib namanya ini. Salah aku kayak ngomongnya nih. Oke. Nah, teman-teman, kalau kalian harus siapin gold dulu ya. Goldnya berarti 4 kali 8, 300. Enggak ya, teman-teman. Ya 240. Salah. 320 gold ya. Kalian harus siapin 320 gold. 1 2 3 4. Oke. Siapin gold teman-teman berarti buat nyelesain chapter 3. Siapin gold, siapin SP ya. Udah kita simpulin juga teman-teman dari 2 NPC, anak emas sama cewek emo ya. Ingat guys, cewek emo bukan cewek pang. Aku salah tadi, bro. 1. Woi. Terima nih, Cor. Oke, auramu semakin bagus. Anjas. Oke. Kasih. Terima kasih sudah membawakanku ini. Aku kasih kamu saran sedikit tentang daerah ini. Oke. Jangan terlalu sering melewati jalan di daerah kuburan. Kenapa? Di sana ada aura hantu ya, cukup kuat. Aku tebak seorang itu adalah Sarah. Oh. Oke, berhubungan dengan Sarah rupanya ini sekarang. Aku diberitahu orang bahwa dia meninggal secara tragis. Katanya dia meninggal karena kecelakaan dan sekarang dia menghantui kota ini. Akhirnya kita berhubungan dengan Sarah juga ya. Berhati-hatilah lain kali jika melewati tempat itu. Misi kita kayaknya di situ ya, bener gak guys? Misi kita di kuburan Sarah kah? Atau nanti ada misi lain? Oke teman-temannya, setelah dicari-cari kota 1, kota 2, rupanya misinya ada di toko alien ya teman-temannya. Jadi misalnya kalau kalian maupun pagi hari atau malam hari ya teman-temannya, coba kalian ke toko alien ya. Habis misi ketiga cewek emo tadi, kalau kalian sudah selesai, kalian bakalan ke sini saja nih, toko alien ya, ke pamannya si Napos teman-teman. Nah, misi keempat tuh ada di sana ya. Oke, kita tanya aja nih. Aku udah cari kemana-mana, rupanya ada di sini loh. Keselin juga aku nih. Oi, apa kabar lo? Udah damai dengan kepergian Napos belum? Gue masih sedih dengan kepergian Napos, tapi kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Kita harus belajar merelakan, kata Paman Napos. Bacot Paman Napos. Hari ini gue pengen kunjung ke makam Napos, tapi gue nggak bisa nahan tangisan kalau ke sana. Bisa nggak lo bantu gue membawakan kursi air emas untuk Napos? Dia pasti bakalan suka. Oke. Oke teman-teman ya, untuk misi keempat kalian ke toko kalian, habis itu kalian kasih sebuah toilet emas ke Paman Napos ya. Oh ya, by the way, ini aku habis toko sulap ya teman-teman ya. Kirain aku bakalan butuh barang itu, rupanya tidak butuh. Aku kehilangan petunjuk di game ini, sumpah. Oke. Toilet emas siap diantarkan ke toko alien, ke Paman Napos ya teman-teman ya. Habis itu kayaknya kita bakalan loncat ke pagi hari mungkin. Tapi pokoknya tadi teman-teman ya, kalau Pak Emo itu kalian bisa temui di malam hari, anak emas pagi hari, dan cewek emo teman-teman ya kalian bakalan temunya di malam hari. Dan yang keempat kalian bakalan ke Paman Napos ya. Ini nih. Kenapa gak bisa? Kasih Napos. Oh guys, salah aku. Salah. Kita harus ke kuburan Napos ya. Salah teman-teman ya. Kenapa aku ke Paman Napos, cu? Oke, dapat apa nih by the way kita? Atau munculin Napos lagi nih? Toilet emas menghilang secara misterius. Oke. Mungkin kayak gitu doang ya teman-teman ya. Kita harus balik lagi nih ke Paman Napos. Kita kan sudah nih kasih ya. Kembali lagi ke Paman Napos. Oi, makasih ya udah mau bawain Napos kursi air emas. Sama-sama. Semoga Napos tenang di sana. Yoi. Oke, teman-teman ya, untuk misi keempat kalian ke toko alien. Habis itu beli toilet emas. Habis itu kasih kasih ke kuburan Napos ya. Habis itu juga teman-teman, nah, kalian bakalan balik lagi ke toko kalian buat ngomong sama si Paman Napos. Namanya nggak ada nama nih, aku nggak bisa nyebut namanya guys, soalnya nggak ada nama. Oh, oke. Aku barusan saja mau kembali ke kota 2 teman-teman ya. Jadi untuk misi kelima, kalian bakalan lewat di sini nih untuk kembali ke sapu teman-teman, sapu ke kota 2 maksudnya. Nanti kalian ketemu yang bernama Lases guys. Oke. Misi kelima ya, di dekat sapu sini, sapu ke kota 2. Kalian bakalan nemuin yang nama NPC Lases lagi kan, hampir salah sebut lah gara-gara Napos. Nases jadi Lases jadi Nases. Halo, senang bertemu denganmu. Siap Lases, siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Lases. Sudah 1 tahun saya nggak datang ke kota ini. Oke, besok saya ingin memperingati hari kematian seseorang. Oh, Sarah ini. Makanya saya datang ke sini untuk mengunjungi makamnya. Sarah ini teman-teman ya. Tapi uang saya habis akibat perjalanan ke sini. Siap, mau butuh bantuan? Setiap tahun saya selalu meletakkan bunga emas untuk makamnya. Maaf, saya tahu kita baru bertemu, tapi bisakah kamu membawakanku bunga emas? Oke, siap-siap lah. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda dapat melakukannya untuk saya. Wah, 13 ya teman-teman ya. Oke. Untuk membeli ini, bunga emas ini, kalian harus ke toko gaib ya teman-teman ya. Soalnya kenapa bang panggil toko gaib? Soalnya namanya Supernatural Store. Supernatural ini adalah gaib ya. Nah, jadi kalian bakalan beli 13 bunga emas ya teman-teman ya. Berarti aku buang uang dulu ini bro. Oke, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, pas gak aku? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, pas ya. Oke teman-teman ya, kalian harus beli sebanyak 13 buah pot emas ya, bunga emas ya teman-teman ya. Oke, bunga emas ya. Habis itu kalian kasih ke orang ini ya. Dia ini mau kasih ke makam seseorang ya. Kalian kira siapa teman-teman? Apakah yang namanya Beacon Dream? Enggak ya. Pasti Sarah ya teman-teman ya. Pasti Sarah ya, enggak tuh. Kalau ya selain kuburan lain, Napos yang enggak cocok juga dikasih bunga cuk. Oke. Pas. Let's go. Terima kasih banyak. Oke teman-teman ya. Tidak ada perbincangan lagi, habis itu tidak ada dialog lagi, buset pakai bahasa Inggris logatku. Oke, tidak ada dialog lagi di antara kita habis kalian kasih bunga emas ya teman-teman. Kayaknya kita harus nunggu ke pagi hari lagi nih. Oke teman-teman ya, abis misi yang kelima NPC Lases, nanti kalian ketemu bodyguardnya si Pak Meon ya. Ketemunya di pagi hari di kota kedua, dekat kuburan ya teman-teman ya. Kayaknya Pak Meon ini berhubungan dengan si Sarah nih, yakin aku ya. Oke, coba kita tanya dulu bodyguardnya nih. Hatap namanya. Woi, lu ngapain bolak-balik di daerah sini? Lu kayaknya kurang respect sama bos gua deh, calon wali kota woy. Bukannya wali kota teman-teman yang respect sama kita. Daripada lu nggak berguna, mendingan lu beliin gue pentungan emas biar gue makin kice di samping bos. Anjas, kok kita yang beliin dia guys. Oke, bawain gue pentungan emas. Oke teman-teman ya, kalau kalian mau nyelesain part 1 ini, kalian harus nyiapin banyak sekali goal loh, sumpah. Oke, kita kasih pentungan emas ke Hatap, si bodyguardnya si ini ya, Pak Meon. Oke. Nah gini dong, kan jadi mantap kayak gue. Udah dikasih malah ini sombong. Nih gue kasih saran, lu jangan main-main di daerah kuburan terus. Di sana ada hantu Sarah yang meninggal karena kecelakaan sadis. Hati-hati aja lo dirasukin. Oke. Mungkin kita time skip lagi teman-teman ke malam hari. Ini kayaknya kita bakalan part 1 ini berakhirnya di kuburan ya. Sumpah nih, kayaknya part 1 ini berakhirnya di kuburan ini. Oke, berarti kita bakalan time skip lagi guys ke malam hari. Aduh buset. Malam, pagi, malam ya. Tuker-tuker ya berarti guys ya. Tapi ingat yang misi keempat, kalian tuh ke toko Paman Napos ya teman-teman ya. Bukan ke pagi, bukan ke malam harinya, tapi kalian tuh harus ke taman, ke toko Napos. Oke. Oke, kita bakalan coba time skip lagi ke malam hari. Wah, nyelesain misinya guys, kalian tuh harus ini ya. Apa tuh? Siapin jam banyak-banyak juga ya kalau pengen nyelesainnya cepet-cepet. Soalnya kenapa? Soalnya kita tuh harus loncat-loncat waktunya, bro. Pagi ke malam, malam ke pagi. Habis itu pagi ke malam lagi, malam ke pagi. Tuker-tuker. Oke, kita tunggu lagi NPC barunya di mana. Kayaknya teman-teman NPC barunya ini ada di sekitar kota 2, tidak ada di sekitar kota 1 ya. Soalnya kenapa? Soalnya aku udah muter-muter, nggak ada siapapun di kota 1 itu. Kebanyakan misi kita itu dari kota 2 ya. Oh. Oke, teman-temannya sesuai yang aku bilang tadi. Nanti rupanya beneran kata aku tadi, si NPC Lases bakalan mendekati kuburannya si Sarah ya. Coba aku nggak lihat ya, ini ada di sini loh tadi ya. Mungkin kalau warnanya nggak biru ya, aku nggak bakalan kelihatan loh. Untung warnanya biru ya. Biru ini kan terang nih. Ini kan ada hijau, coklat ya, emas, putih ya. Ini beda sendiri warnanya, jadi aku kelihatan. Oke. Ya teman-teman ya, jadi untuk misi ketujuh kalian bakalan temuin si Lases di dekat kuburannya Sarah. Yoi. Kenapa kau Lases? Apakah kamu cowoknya? Kita bertemu lagi. Yoi, aku mata-mata. Sedang apa Anda di kuburan ini? Saya sedang mengunjungi makam orang yang saya katakan sebelumnya. Oke, beneran ya. Terima kasih lagi atas bantuanmu. Saya sangat terbantu. Sama-sama Lases. Anda penasaran dengan apa yang terjadi dengan orang ini? Maaf, tetapi saya tidak bisa katakan banyak karena ini sangat pribadi dan rahasia. Tapi yang perlu Anda tahu adalah saya dalam misi untuk mengungkap kematian sebenarnya orang yang bernama Sarah ini. Oke. Saya telah berjanji kepada diri sendiri bahwa saya akan membongkar misteri kematian Sarah. Oh, ini cowoknya ini beneran nih. Apakah Anda tertarik dengan misteri kematian Sarah? Saya sangat tertarik. Maukah Anda bekerja sama dengan saya dalam memecahkan misteri ini? Siap. Anda mau? Terima kasih banyak. Sejak kapan aku ngomong mau? Sudah 16 tahun saya mencoba memecahkan ini, tetapi tidak ada yang berani membantu. Mari kita mulai mencari petunjuk yang dapat membantu kita memecahkan misteri ini. Teman-teman, menurut kalian siapa nih NPC yang bernama Lases ini? Apakah cowoknya atau cuman seorang polisi yang pengen ngungkapin kematian Sarah, teman-teman? Selama 16 tahun rupanya belum keungkap kematian Sarah ini. Dan seorang cowok atau polisi ya, pengen mengungkap kasus kematian Sarah ini. Menurut kalian siapa dia si Lases ini? Cowoknya kah? Atau polisi yang hanya ingin mengungkap kematian si Sarah ini? Ya mungkin si Sarahnya ini teman-teman pas lebaran makan kue basahnya nggak baca bismillah dulu ya. Atau nggak salaman dulu sama pemilik rumahnya cu. Oke, mungkin kita bakalan lagi ke time skip malam lagi kah? Oke, coba kita lihat dulu NPC Lasesnya kemana. Oh, kayaknya dia pulang ya teman-teman ya. Oke, berarti kita bakalan loncat lagi ke pagi hari ya. Ingat teman-teman ya, setiap misi yang ada di chapter 3 itu ada di kota kedua, tidak ada di kota ke-1 ya. Jadi kita bakalan muter-muter aja di tidak ada teman-teman. Rupanya ada di sini. Rupanya untuk misi yang ke-8 kalian harus ke taman kota 1. Nanti ada bercak darah bro. Apa ini bercak darah? Wah! Wah! Bunuh 3 orang. Oke, kirain aku tadi jump scare cu. Oke, misi terakhirnya teman-teman ada di taman rupanya bro. Oke. Kirain aku tadi jump scare rupanya teman-teman. Rupanya bukan ya. Bukan. Oke, aku sumpah tadi kekejut loh. nggak ada back soundnya, tapi sound effectnya buat aku terkejut bro, sumpah. Oke teman-teman ya, sampai situ saja misi chapter 3 part ke-1. Ini chapter ketiga berhubungan dengan Sarah ya. Jadi untuk misi pertama kalian ke pagi hari ke Pak kalian tuh malam hari ke Pak Meon di kota kedua teman-teman ya. Nah yang kedua nanti kalian ke Anak Emas di tengah teman-teman yang di tengah kota, yang pas jalannya tuh mau ke kota duka tuh. Nah yang ketiga kalian bakal ketemu Cewek Emo di malam hari. Dan yang keempat kalian harus ke toko Napos teman-teman ya, toko Paman Napos tuh. Yang kelima kalian bakalan ketemu yang NPC bernama Lases yang ingin ngungkapin kematian si Sarah ini teman-teman ya, di dekat sapu yang kalian mau ke kota kedua tuh ya. Yang keenam kalian bakalan ketemu lagi si Pak Hatap teman-teman, bodyguardnya si Pak Meon, kalian harus kasih pentungan emas. Yang ketujuh kalian ketemu lagi sama si NPC Lases di kuburan kota 2. Yang kedelapan kalian kembali lagi ke kota 1 untuk dapetin misi ini ya. Enggak tahu, bukan misi ini petunjuk ya, petunjuk untuk misi part kedua mungkin. Oke. Oke, gak ada jam sekian. Oke, nggak ada jam sekarang ya teman-teman ya. Oke, semuanya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Cukup sampai situ saja bagaimana cara menyelesaikan misi chapter 3 part 1 di Warnet Live 2.8. Oke teman-teman ya. Oke semuanya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian buat yang belum tahu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you dan terima kasih. Sama aja, thank you dan terima kasih. Dadah.